Saya secara khusus dalam kesempatan di teman-teman Ahok hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Legacy Pak Ahok di Jakarta sebenarnya luar biasa. Maka dengan sederhana, saya akan mengatakan legacy yang sudah baik, contoh paling gampang yang diingat, Kalijodo, dari haram jadah menjadi tempat yang begitu terhormat bagi anak-anak, bagi orang tua untuk bermain, ruang terbuka umum, Kalijodo. Saya tidak punya beban Pak Ahok pada siapapun. Saya akan melakukan hal yang terbaik bagi masyarakat Jakarta. Contohnya apa? Pasukan kuning PPSU-nya Pak Ahok itu legend. Tetapi harus dirubah, diperbaiki. Kontraknya jangan setiap tahun dievaluasi. Kemudian syaratnya jangan SLTA, SD aja cukup. Yang penting apa? Kemampuan untuk bekerjanya, etos kerjanya yang luar biasa. Sehingga dengan demikian Pak Ahok, tadi saya dari pagi sudah keliling, tadi pagi ke Jakarta Barat, mereka minta, kenapa harus dibatasi sampai dengan 56 tahun untuk PPSU? Saya bilang saya akan kaji. Selama Panjenengan Sedoyo yang menjadi PPSU tadi masih sehat, maka saya berjanji akan diberikan kesempatan untuk bekerja. Jangan orang kemudian tidak diberikan kesempatan untuk bekerja karena umur. Saudara-saudara sekalian, kalau cerita legasinya Pak Ahok banyak banget. Dan Pak Ahok, supaya ini didengar semuanya, nanti Balai Kota akan kita buka kembali, orang bisa kapan saja.